melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau berjumpa dengan Allah, atau melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang didukung oleh ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan disepakati oleh generasi salaf. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak untuk bisa dilihat di dunia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk bisa dilihat di akhirat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya ketika para penduduk surga sudah masuk dalam surga mereka, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian mau aku berikan tambahan? Maka mereka heran dan takjub. Mereka bertanya, "Ya Allah, bukankah engkau sudah putihkan wajah-wajah kami? Engkau sudah masukkan kami ke dalam surga, dan engkau sudah jauhkan kami dari api neraka. Nikmat apalagi ini sudah lebih dari ekspektasi dan harapan kami." Disebutkan dalam hadis itu, ketika para penduduk surga sedang bingung dengan bonus apa yang akan diberikan kepada mereka ini, فَكَشَفَ الْحِجَابِ فَمَا أُعْتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظُرِ إِلَى وَجْهِ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijab, membuka tirai, dan para penduduk surga itu tidak pernah diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka sukai, daripada melihat kepada wajah Tuhan mereka Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala yang selama ini hanya mereka kenal dengan Asma'ul Husna, dengan sifat-sifat Al-Ulia, sifat-sifat yang mulia, tanpa mereka bisa lihat. Allah subhanahu wa ta'ala yang kebaikannya sampai kepada mereka dalam setiap jam, setiap menit, setiap detik, tapi mereka tidak pernah melihatnya langsung. Akhirnya mereka bisa lihat Tuhan mereka yang sudah mereka kenal sifat-sifatnya ini saat di akhirat, yang hal itu menjadi nikmat akhirat yang paling besar, yang lebih besar daripada nikmat surga itu sendiri. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Innakum tarawna rabbakum." Sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama. La tudhamun. Kalian tidak berdesak-desakan untuk melihat purnama. Semuanya bisa melihat tanpa harus berdesak-desakan. Dan itu yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Dan bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan di sini artinya adalah surga. Wa ziyadah, dan ada bonusnya, ada tambahannya, yaitu melihat kepada wajah Allah Azza wa Jal. Ditegaskan oleh firman Allah yang lain, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan mereka, wajah-wajah itu melihat. Ini jelas hadis-hadis yang sahih, riwayat Muslim, kemudian ayat-ayat yang tegas menyebutkan hal itu. Maka generasi salafus saleh meyakini, ya, ini adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan bisa dilihat di akhirat. Ya.